datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan melakukan pemangkasan pada koleksi anggur kita. Di sini kita sudah melakukan ya, semenjak dia selesai berbuah, kita sudah mengistirahatkannya beberapa bulan. Nah, kebetulan sudah mulai ada pergerakan dari tunas-tunasnya. Nah, namun sebelum kita pangkas, kami terlebih dahulu melakukan stres air beberapa minggu, sekitar 2 minggu. Namun sekarang ini kita akan melakukan penyiraman setelah penyiraman ini kita lakukan, baru kita akan memberikan pupuk terakhir untuk perangsang buah. Ya, ini banyak sekali ampas bawang dan buah-buahan sengaja kami taruh untuk tambahan nutrisi harian buat tanaman kita. Penyiraman ini kita lakukan sampai jenuh, sekitar 1 jam. Ya, kita mengkondisikan anggur kita ini seolah-olah dia mati suri dengan melakukan stres air. Nah, di sini sudah ada yang pecah tunas dan membawa bunga. Kemudian ada beberapa juga yang besar, namun ini kita semuanya nanti kita akan buang ya, karena kita akan melakukan pemangkasan secara total keseluruhan agar pembuahannya serempak. Daun-daun sengaja kami biarkan mengering karena nanti juga akan kita buang dengan melakukan pemangkasan secara total. Ya. Dan juga untuk pemangkasannya, kita tekniknya pemangkasannya mundur. Jadi di sini kita akan tinggalkan 2 atau 3 mata bud di setiap percabangannya. Ya, sahabat sekalian, sambil menunggu penyiraman selesai, kita siapkan dulu pupuk-pupuk yang
kita akan berikan. Sini komposisinya NPK 16-16, kemudian KNO 3 putih, yang terakhir MKP. Nah, kita sudah ini berikan 1 sendok 1 sendok. Nah, kita akan larutkan dulu dalam air. Airnya ini kita pakai 10 liter. Nanti kalau penyiraman sudah selesai baru kita akan berikan. Nah, jarak dari pemberian nutrisi ini kita tunggu beberapa jam diserap dulu oleh perakaran, baru langsung kita melakukan pemangkasan. Ya, di sini kita menggunakan pupuk kimia ya teman-teman sekalian. Di waktu pembuahan pertama kemarin kita menggunakan pupuk organik dengan bahan asam aminosan dan pupuk pelangi. Oke, sahabat sekalian, kita akan melakukan pemangkasan langsung. Jadi kita akan ambil menggunakan pemangkasan mundur 1-2 mata but. Oke teman-teman, ini ada 2 buah varian yang kita gandeng. Ini varian Jupe, akan yang sebelahnya adalah Ninal. Kita mulai dari yang Jupe dulu. Oke, sini. Pemangkasan mundur ya teman-teman.
Ya, kawan-kawan sekalian, inilah hasil pemangkasan yang sudah kita lakukan. Jadi rata-rata kita menggunakan short ya kawan-kawan, antara 2 sampai 3 mata but. Ini daunnya dihabiskan, Mas. Ya, karena daunnya tidak segar dan masih ada butuh, sehingga kita buang semuanya. Ya, itu dia kawan-kawan, nanti kita akan update lagi perkembangannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.